saya mau satu dunia tahu kalau saya cinta sama kamu. Dari awal trailer kalian bisa melihatnya Dian yang berteriak menyatakan kalau dirinya mencintai Tias. Dian ingin seluruh dunia tahu isi hatinya. Apa yang terjadi sama aku semalam? Sementara itu sekarang ini terlihat Hani yang semakin kacau. Hani berusaha mengingat-ingat apa yang terjadi tadi malam. Apapun yang dia lakukan, aku bakal singkir untuk selamanya. Dan melihat kebahagiaan Dian dan juga Tias, tentu saja Cino pun jadi iri dengki. Cino berencana untuk menyingkirkan Dian selamanya. Kamu kenapa sih belain dia? Aku suka sama Kak Cino, Pak! Kemudian adegan berpindah kepada Abel yang lagi disidang sama Pak Sigit dan juga Wulan. Hingga akhirnya Abel pun jujur kalau dirinya mencintai Cino. Aku akan bikin kamu hancur seperti kamu mau aku hancur. Kemudian adegan kembali ke Hani. Di sini terlihatnya Dylan gak sengaja menabrak Hani. Tentu saja Dylan dan Delina pun jadi panik. Mbak! 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 Madam! Mbak! Mbak bangun, Mbak! Dan ketika Delina mengecek sosok perempuan yang ditabrak oleh mereka, ternyata itu adalah Tiara. Aku mau dia masih hidup, ya supaya dia tahu perbuatan dia. Sementara itu di akhir trailer kalian bisa lihat ya, akhirnya Cino dan anak buahnya melancarkan aksinya. Di sini Franz memukul Dian sampai Dian jatuh pingsan. Sebelum dia mengakhiri hidup. Benar-benar jahat banget ya Cino sekarang. Dia berencana untuk menyingkirkan Dian selamanya. Tetapi sebelumnya Cino ingin membuat Dian menderita dan merasakan penderitaan yang sekarang ini dialaminya. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan. Benar-benar ya Cino luar biasa sekarang ini. Semakin jahat semakin tega. Benar-benar kita semuanya gak menyangka gara-gara cinta akhirnya jadi seperti ini. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan bagaimanakah nanti dengan Dian ya. Apakah Dian akan selamat? Dan siapakah yang akan menyelamatkan Dian? Apakah Kobra? Simak kelanjutan Naik Ranjang bersama dengan Gugu Juba. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.